Hello, hello guys, jumpa lagi di channel Mama Gabut. Kali ini Mama Gabut mau masak ikan tiamson atau ikan masak jahe. Sebelum dimasak, ikannya digoreng dulu ya guys. Yuk kita simak video pembuatannya guys. Bahan-bahannya ada ikan hapau yang telah digoreng. Bumbunya bawang putih, bawang merah, jahe sama cabai keriting. Kalau bumbu lainnya itu kita menggunakan kecap asin, kecap manis, dan sedikit cuka. Tambahannya ini air bersih untuk kuahnya, ini masako, garam, sama sedikit gula nanti kita pakai ya guys. Kita panaskan minyak terlebih dahulu buat menumis bumbunya. Minyaknya sudah panas, kita masukkan bawang putih. Bawang merah. Kalau bawang merahnya udah harum, baru kita masukkan jahe dan cabenya guys. Bawang merahnya udah sedikit layu, harum, masukkan cabe dan bawang merahnya, jahe dan cabe rawitnya. Tumis hingga harum ya. Kalau udah harum, kita tambahkan kecap. Kecap asin sedikit aja, kecap manis sedikit aja, kita tambahkan cuka. Kita 3 tetes aja ya guys. Tambahkan kuahnya. Kita tunggu sampai kuahnya mendidih. Kita tambahkan sedikit kuah lagi guys, biar lebih banyak kuahnya. Tambah masako, garam, gula, kecapnya kurang ya guys, tambahkan kecap. Ini
untuk rasa bisa kita koreksi ya guys. Kalau kurang asin kita tambahkan cuka, ya guys. Kurang asin kita tambahkan garam, sesuai selera aja. Kita tunggu sampai kuahnya mendidih. Maaf ya guys, kadang kompornya suka cari perhatian. Kita aduk rata. Kita tunggu sampai kuahnya mendidih dan kuahnya meresap ke ikannya ya guys. Ditunggu aja. Kuahnya sudah mendidih dan sudah menyerap ya ke ikannya. Sudah meresap bumbunya ke dalam ikan. Ikan masak jahenya udah jadi guys, warnanya menarik, aromanya menggoda, bikin nambah nasi guys. Terima kasih yang sudah menonton video channel Mamak Gabut, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa di komen, like, share, subscribe ya guys. Bye bye.